Baik, ini kita rekaman bersama Mr. Topu dan Mr. Arne. Yang beriah to. Ini pukul 1.52. Kita udah siang-siang ini dari sini lagi karena semalam sudah menyelesaikan untuk take gitar pattern clean. Nah, ini saatnya siang ini kita lanjut untuk distorsi. Ini kita baru nyari efek untuk soundingnya. Kita nyari distorsi yang kita cari yang tebel. Semalam kita pakai gitar ini semalam. Siang ini kita pakai gitar chord. Kenapa clean sama distorsi itu dibedakan gitarnya? Ya. Oh, karakternya beda berarti. Karakternya beda banget. Pickupnya beda. Tapi kalau kesukaan gitarnya masing-masing berarti ya. Selera ya. Terus yang kita ego, isu gue booster sih enak apa? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Mau ngambil apa? Saya sih yang gue booster. Terus kalau enak? Semenurutmu kita enak? Bagus, pasang sih orang rapi. Hah? Oh, dia udah cuci lagi. Ya. Kita kata tangan tamu. Bingung pernah Rene mau? Iya, kamu pengen nunggu aja bingung. Halo, sayang. Halo. Jadi, kakak Topu itu orang itu nanduk sekali. Jadi ketika ada jalur, ini contohnya nih, naik mobil ya, naik kendaraan. Ini ngana? Bagus. Ya. Sura. Raiso. Raiso. Bocah. Ngeyel lah, sudah tidak iso kok. Aku nggak lihat kok. Jorak buat terus ya terus. Jalurnya ini agak nanduk ini. Iya. Ayo kau beri kau dah. Ayo. Terus kan supir kita tegas kok. Aku mah megah, musik ah. Genten kene iki metune senengan. Ya itu. Itu contohnya itu. Jadi itu kalau ada jalur yang benar lurus, bilangin ya, ngeyel. Dia pengen ke kanan, sebelah portalan. Nah. Itu enggak duk itu. Pas ke Kudus jalan tol. Lah ya. Pas ke Kudus itu, kalau dari Semarang itu masuknya tol terus keluarnya harusnya Terboyo sana, malah keluarnya ke Bawen. Tembalang, sekarang Bawen. Tembalang pun itu masih mau bablas lagi yang Bawen. Nah, ya. Terjadi sedikit kendala dalam take gitar yang distorsi ini karena sound ini nyambung sini, truk masuk ke situ suaranya, dikeluarkan lewat sound ini. Suaranya itu kurang tebal, sebagai distorsi itu kekompres masuknya. Bener ya, Pak ya? Bener ya? Kekompres. Jadi suara itu dikurang tebal. Kayaknya mau disiasati pakai booster. Betul? Oh iya. Jadi mau disiasati pakai booster. Sekarang pukul 2.35. Udah hampir sejam kita di sini dan take untuk distorsi ini masih belum kelar. Satu lagu pun coba kita tunggu topu. Kita antisipasi pakai ini akhirnya super overdrive. Cek. Ninggi ya. Tunya lebih stop. Tunya lebih jelas. Orang kabel. Apa? Bebe. Orang kagak dulu. Kakek lupa, kurangnya sedikit ya. Bolong, dililin saya sih. Langsung ya.